Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur Allah Taala berkat kita kumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh asmaul husna yang mana kita hari tu dah habiskan tajuk pertama sebenarnya nota tu nota yang dah sudah habis. Betulnya dia bagi nota kedua tapi tak apa sihat sikit. Doktor dah buat tadi dia apa tinggal. Ini tak boleh susun. So nota tu simpan untuk baca kemudian. Baik, hari ni tajuk kedua eh. Tajuk kedua. Satu, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Fadlul ilmi, kelebihan pengetahuan tentang nama-nama Allah Taala dan sifat-sifatnya. Kelebihan pengetahuan tentang nama-nama Allah sifatnya. Itu kedudukan. Kita punya kedudukan mengenal nama Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifat dia. Ini kelebihan. Tidak ada keraguan, tiada keraguan bahawa pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah semulia-mulia ilmu syarak dan sesuci-suci matlamat yang tertinggi dan sebesar-besar seagung-agung tujuan yang apa yang kemuncak yang kita nak capai, itulah paling tinggi. Kenapa? Li ta'alluqihi bi asyrafi ma'lumin. Kerana dia pengenalan Allah Ta'ala dengan nama dan sifat ni berkait dengan semulia-mulia yang diketahui, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Maka mengenalnya Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya serta af'alnya adalah seagung-agung ilmu agama secara keseluruhan. Dan juga menginginkan wajahnya adalah setinggi-tinggi atau seagung-agung tujuan. Ibadah kepadanya adalah sebaik-baik atau semulia-mulia amalan. Sanjungan ke atasnya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta memuji dan juga mengagungkannya adalah sebaik-baik kata-kata. It's the best, kan? Ini untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan juga apa, kita panggil apa? Beribadat kepadanya, sanjung dia adalah di antara benda yang paling mulia. Dan itu adalah asas yang tulus. Itu agama Ibrahim alaihissalam. Dan dia adalah agama yang berhimpun di atasnya semua para anbiya, semua para nabi berkumpul di atasnya. Dan pada inilah, pada perkara inilah bersepakat kata-kata mereka dan bertepatan tujuan mereka serta silih berganti nasihat mereka dengan penjelasan mereka. Bahkan ia mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya adalah salah satu paksi yang agung yang di atasnya tertumpu dakwah para anbiya. Daripada yang pertama mereka sampailah yang penutup mereka, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mereka diutuskan, para rasul ini diutuskan dengan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla dan penjelasan jalan yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan penjelasan juga keadaan orang yang diseru sesudah sampai kepada Allah Ta'ala nanti. Ini tiga tugas rasul sebenarnya. Mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala, seru manusia kepada Allah Ta'ala, kemudian menjelaskan jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah Ta'ala. Dan juga menerangkan apa jadi pada orang yang diseru tu bila sampai kepada Allah Ta'ala nanti. Maka inilah kaedah-kaedah, tiga kaedah-kaedah penting. Jadi kita sebut satu-satu. Okay, inilah tiga kaedah penting dalam semua agama di atas lidah setiap para rasul. Okay. Pada perkara ini berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia kata sesungguhnya inna da'watar rusul. Rusuli, sesungguhnya dakwah para rasul taduru ala salasi umurin, berkitar pada tiga perkara. Seruan ataupun dakwah para rasul berkitar pada tiga perkara. Pertama, ta'rifu rabbi al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenalkan Tuhan yang diseru orang ramai kepadanya melalui nama-namanya, sifat-sifatnya juga af'al-af'alnya. Kenalkan manusia siapa? Allah Ta'ala. Itu yang disebut dalam apa, dalam surah dan surah Jumaah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi. Menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah.
bukti-bukti, tanda-tanda Allah. Jadi Rasul punya tugas pertama, kenalkan siapa Allah Ta'ala melalui nama dan sifat serta af'alnya. Itu yang pertama. Usul yang kedua, al-aslu thani, ma'rifatu tariqatil lati, ma'rifatu tariqatil lati, tariqatil muwasilati ilaihi. Mengenalkan jalan yang menghubungkan atau menyampaikan kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Okay. Dan ia adalah melalui berzikir mengingatinya, bersyukur kepadanya, mengabdikan diri kepadanya, yang mana terhimpun pada semua tiga perkara tadi, kesempurnaan cinta, mencintai Allah Ta'ala, dan juga kesempurnaan tunduk dan juga merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana apa jalan sampai kepada Allah? Mana kenalkan Allah? Apa jalan sampai kepada Allah? Wal aslu thalith, dan usul yang ketiga, ta'rifuhum ma'lahum ba'dal wusuli ilaihi. Mengenalkan orang ramai yang diseru tu, apa yang akan dapat kepada mereka sesudah sampai kepadanya, kepada Allah. Fi daril karamati, fi dari karamatihi, pada negeri kemuliaannya. Min na'imil lad, min na'im, min na'imil ladzi afdalahu wa ajallahu wa ridahu ridahu anhum wa tajallihim lahum wa ru'yatuhum wajhahul a'la wa salamuhu alaihim wa taklimuhu iyyahum. Yang dikata yang mengenalkan pada mereka, pada orang ramai, pada manusia, apakah yang untuk dapat untuk mereka sesudah sampai kepada Allah Ta'ala di negeri kemuliaannya, yang berupa nikmat-nikmat, kenikmatan yang seafdal-afdal nikmat yang ada dan seagung-agungnya adalah redha. So, pertama, redha Allah Ta'ala terhadap mereka, redha Allah Ta'ala terhadap mereka. Kemudian menjelmanya Allah Ta'ala kepada mereka, Allah Ta'ala tunjukkan dirinya kepada mereka dan melihatnya mereka kepada wajahnya yang tertinggi, serta ucapan salam daripada Allah Ta'ala ke atas mereka dan berkata-katanya Allah Ta'ala terhadap mereka. Allah Ta'ala bercakap dengan mereka, tanyakan apa nak lagi dan sebagainya. Tak ada lebih besar banding itu sebenarnya, mana interaksi seorang manusia tadi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Okay? Jadi itu tiga para rasul punya tugas, kenalkan manusia pada Allah Ta'ala, nama dan sifatnya serta af'alnya. Kemudian kedua, memberitahu jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, itu dengan berzikir mengatinya, bersyukur dan ibadat kepada Allah Ta'ala, yang menghimpunkan kat situ keseluruhan ataupun kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala dan juga kesempurnaan tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, mengenalkan mereka apa mereka dapat bila sampai kepada Allah Ta'ala nanti. Itu kenapa Allah Ta'ala sebut apa? Bashiran, inna arsalnaka bilhaqi bashiran wa nadhira. Itu tugas Rasul lah. Pasal Bashir, memberitahu berita gembira, apa jadi pada kamu kalau kamu buat benda baik dan kamu beramal untuk mencapai sampai kepada Allah Ta'ala, maka dia beri berita gembira. Wa nadhira, dan juga beri peringatan tentang bahaya bagi orang-orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dan beliau berkata, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata mengenai urusan penjelasan, mengenai hal penjelasan penutup para Rasul, okay, bagi tujuan-tujuan yang tinggi ini. Yang tiga tujuan tadi kan, mana Rasul SAW kerja-kerja yang sama. So sekarang dia terangkan Muhammad SAW apa baginda buat. Maka fa'arrafan nasa, maka dia Muhammad SAW mengenalkan manusia, rabbahum, Tuhan mereka, wa ma'budahum, dan sembahan mereka, ghayata ma yumkinu antanalahu kawakuahum minal ma'rifah, sehabis apa yang mungkin untuk dicapai oleh kekuatan pengenalan mereka. Mereka, kalau manusia itu setahu mana dia mampu untuk berfikir, sejauh itulah Nabi SAW terangkan. Setinggi mana orang manusia boleh berfikir, sejauh itulah manusia, Rasulullah terangkan. Bahkan baginda menjelaskan dan mengulang, ulangan kan, kadang jelaskan satu, lepas itu ulang balik kisah yang sama. Waqtasara wa atnaba, baginda ringkaskan dan memanjangkan, fi dhikri asma'ihi, pada sebutan tentang nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'ali, af'al-af'al Allah Ta'ala, hatta tajallat ma'rifatuhu Subhanahu Wa Ta'ala fi kulubi ibadihi, sehingga menjelma pengetahuan tentangnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati sekalian hamba-Nya al-mukminin yang beriman. Dan dengan perbuatan Nabi tadi, wanjabat sahaibus syaki war raib anha, dan dia jauhkan awan-awan syak dan juga keraguan daripada pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Kama yanjabus sahab anil qamari lailata ibdarihi, sebagaimana menjauhnya awan-awan daripada bulan pada malam purnamanya. Mana itu yang Nabi SAW buat, dia kata. Walam yada li ummatihi hajatan. Dia tak biarkan untuk umatnya sebarang keperluan. Fi hadat ta'rif, dalam pengenalan ini, untuk mengenal kita kepada Allah Ta'ala, tidak Nabi tinggalkan sebarang keperluan. La ila man qablahu, tidak kepada sesiapa sebelum baginda.
wala ila man ba'dahu qablahu wala ila man ba'dahu, tidak kepada orang sebelum baginda, tidak pada selepas baginda. Maksudnya apa pengenalan bagi baginda berikan memadai untuk kita. Tak perlu kita tengok siapa sebelum Muhammad SAW, tak perlu kita lihat siapa selepas Muhammad SAW. Bal, bahkan kafahum, baginda mencukupkan mereka. Wasyafahum, dan baginda memadakan mereka. Wa aghnahum, dan baginda mengkayakan mereka. An kulli man takallama fi hadzal bab, daripada setiap siapa yang berkata-kata dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh menerangkan seperti penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 51, Allah Taala nyatakan awalam yakfihim, adakah tidak madai bagi mereka, anna anzalna alaikal kitab, bahawa kami turunkan kat engkau hai Muhammad kitab, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka, inna fi dhalika, dalam perkara itu la rahmatan, benar-benar ada rahmat, wa dhikra, dan peringatan, liqaumi yu'min, untuk kaum yang beriman. So, dia cukup dah apa yang diberi kepada Muhammad SAW sampai kepada kita, dah cukup dah. Kaifala, macam mana boleh tidak? Pengarang kita kata macam tidak macam tu. Bukankah baginda yang berkata alaihi salatu wasalam berkata taraktukum alal baydha, aku telah tinggalkan kamu di atas jalan yang cerah. Jalan yang cerah. Lailuha kana hariha, malamnya macam siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak terpesong daripadanya sesudahku kecuali orang yang binasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Dan baginda juga yang berkata ma ba'athallahu minan nabi min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Rawahu Muslim. Dia kata ma ba'athallahu, tidak mengutuskan Allah Taala min nabiyyin, sebarang nabi, illa, melainkan kana haqqan alaihi, adalah menjadi kebenaran ke atas nabi tersebut, ayyadulla ummatahu, untuk menunjukkan umatnya, ala khairin, ke atas kebaikan, ma ya'lamuhu, yang dia ketahui untuk mereka. Mana apa kebaikan patut dapat, mereka cerita dah, para nabi akan cerita. Wa yanhahum, dan dia menegah mereka, nabi itu akan menegah mereka, an syarrin, daripada kejahatan, ma ya'lamuhu lahum, apa yang diketahui untuk mereka. Mana apa yang diketahui ia buruk, maka nabi itu akan peringatkan. So, jadi dalam konteks ini memang jelas nabi terangkan itu tugas para anbiya. Takkan tinggalkan sebarang jalan kebaikan kecuali akan tunjukkan. Takkan biarkan sebarang jalan kejahatan kecuali akan jelaskan. Dan berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan kami Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahihi, tidak ada sebarang burung yang membalik-balik, membolak-balikkan sayapnya, fil hawa'i, di udara, illa wa huwa yadhkuru minhu ilma, kecuali baginda telah sebut untuk kami daripada kisah burung tersebut pengetahuan. Qala, berkata Abu Dhar, fa qala an-nabi SAW, dalam sabda Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati, tidak tertinggal sesuatu pun yang menghampirkan kepada syurga, wa yuba'idu minan nar, menjauhkan daripada neraka, illa qad bayyana qad buyyina lakum, kecuali telah pun dijelas kepada kamu. Mana everything dah diterangkan. Pasal ini nak kaitkan berkenaan dengan pengenalan nabi tentang Allah Taala, tidak ada ya kekurangan sebenarnya. Tapi orang kita banyak pergi belajar pelik-pelik kan, masuk hutan lah kan, bertapa, nakkan apa enlightenment. Dia buat macam macam-macam Hindu punya cara, Buddha punya cara untuk dapatkan apa? Pengenalan mengenai Allah Taala. Tidak ada satu benda pun kecuali nabi telah terangkan sebenarnya. Sebab itu tugas para anbiya, mengenal manusia kepada Allah Ta'ala, tunjukkan jalan sampai kepada Allah Ta'ala, dan beritahu apa jadi pada manusia lepas sampai kepada Allah Ta'ala nanti. Itu tugas mereka yang tiga tugas para rasul. Tak boleh kurang sikit pun. Dia kata, di antara perkara mustahil bahawa adalah Rasulullah SAW, alaihi salatu wasalam, telah mengajarkan umatnya, adalah perkara mustahil bahawa baginda SAW mengajarkan umatnya adab-adab qada hajat. Adab qada hajat dia dah ajar. Wa adabu ta'am, adab makan dia ajar. Wa syarab, dan dia minum. Wa dukhul, masuk rumah. Wa khuruj, keluar rumah. Semua sekali dengan perincian yang mencukupi. Dia dah bagi adab-adab yang lain. Adalah mustahil. Wa tarakahum, dia tinggalkan mereka. Duna ayyu allimahum ma yakulu nabi al-sinatihim, meninggalkan mereka tanpa mengajarkan mereka apa yang mereka patut kata dengan lidah-lidah mereka, dan mereka patut i'tiqadkan dengan hati-hati mereka tentang Tuhan mereka yang, dan juga sembahan mereka yang
pengenalannya, pengenalan Allah Ta'ala, tidak adalah sehabis-habis pengenalan. Setinggi-tinggi pengenalan adalah kepada Allah Ta'ala lah. Memang macam kita terangkan dahulu, awalin ma'rifatullah tu bukan hadis Nabi. Tapi memang manusia ni pada permulaan perlu kenal Allah Ta'ala sebelum dia mula nak bersyahadah. Kali kena kenal Allah Ta'ala baru dia tahu nak menyembahnya. Sekarang ni kalau tak ada pengetahuan, macam mana nak sembah dia? Tapi janganlah sampai menyembah apa, jadi kes macam kumpulan-kumpulan yang sesat yang cari Allah Ta'ala kan, bayang dalam hati, bayang dalam sekian, bayang cahaya dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala tak dibayangkan dengan apa benda bayangan sekalipun. Kan, kerana ini kita terangkan mana Nabi SAW takkan tinggalkan. Dia ajar adab-adab yang penting, tapi takkan dia tinggalkan apa? Pengenalan tentang Allah Ta'ala. Apa patut manusia cakap tentang Allah atau patut mereka iktikad tentang Allah Ta'ala, takkanlah baginda tinggalkan. Takkanlah baginda tinggalkan, dia kata. Dan sampai kepadanya, untuk dan sampai kepada Allah Ta'ala adalah setinggi, seagung-agung tuntutan dan seafdal-afdal kurniaan. Sampai kepada Allah Ta'ala kan benda paling tinggi. Mana orang tu beramal dan sampai kepada Allah Ta'ala, maka itulah benda tertinggi patut ada. Dan bagaimana, bagaimana tidak ada baginda jelaskan kepada mereka bagaimana la yakunu bayyanahu wal hajatu ilaihi fawqal hajati kulliha. Bagaimana mungkin Nabi tidak menerangkan tentang cara sampai kepada Allah Ta'ala, sedangkan keperluan kepada cara sampai kepada Allah Ta'ala ni adalah mengatasi semua keperluan yang lain. Jadi kita terangkan dulu, kita nota yang pertama kan, dia kata macam makan, kita perlukan makan, perlukan minum kan. Jadi kalau tak makan dan minum, kita akan binasa, badan kita akan rosak. Tetapi dalam masa yang sama, atas dari itu lagi adalah apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia itu terkenal makan pandai, minum pandai, tapi tak kenal Tuhannya, maka dia orang paling sesat, paling teruk. Kalau tak menggunakan akal dan apa alat-alat belajar untuk mengenal Allah Taala, maka dia masalah. Okey. Dikatakan sini, kerana sesungguhnya tidak ada kebahagiaan untuk manusia, tiada kejayaan, tidak ada pembaikan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kerehatan, kecuali dengan bahawa mereka mengenal Tuhan mereka dan sembahan mereka yang mereka menyembahnya. Kena kenallah. Kalau tidak dia akan macam sembah Tuhannya. Apa benda? Tak tahu. Mustahil macam tu. Itu benda yang salah, tak patut berlaku. Dan wa yakunu huwa wahdahu ghayatul matlubihim wa nihayatul muradihim. Dan kita apa, tidak ada kebahagiaan juga kalau tidak menjadi dia Allah Ta'ala tadi satu-satunya matlamat tuntutan mereka dan pengakhiran kehendak mereka. Wa dhikruhu wa taqarrubu ilaihi qurratu uyunihim, dan mengingati Allah Ta'ala dan juga menghampirkan diri kepadanya adalah apa? Kebahagiaan bagi benda membulatkan mata mereka, membahagiakan mereka, dan juga adalah kehidupan bagi hati-hati mereka. Dan setiap kali mana mereka hilang itu semua, maka menjadi dalam keadaan paling buruk daripada apa? Berbanding dengan binatang-binatang ternakan yang banyak. Dia kata macam Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Furqan ayat 44, inhum illa kal an'am, tiada mereka kecuali mereka seperti binatang ternakan, balhum adal, maka mereka lebih sesat. Binatang ternakan pun sebenarnya kenal Allah Ta'ala, tahu, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita tak reti. Pasal-pasal dalam konteks ni kita tahu dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala nyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tiada satu perkara pun, benda pun, kecuali bertasbih memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak tahu tasbih mereka. Ini yang kita dalam hadis Nabi dan Sunan Nasa'i, Nabi SAW pernah tegur ada para sahabat yang naik kenderaan, kemudian dia tunggang kenderaan dia jadikan kursi, duduk diam sembang-sembang. Kalau berjalan dia ringan sikit, tak adalah dia beban banyak, tapi bila duduk diam sembang-sembang kan. So Nabi tegur mereka. Nabi kata irkabuha salimin watrukuha salimin, tungganglah binatang tu dengan elok, lepaskan mereka dengan elok. Kerana dia kata banyak sebenarnya yang kena bimbang, yang ditunggang lagi banyak berzikir dan takut kat Allah berbanding yang menunggang. Yang ditunggang lebih banyak berzikir, lebih takut pada Allah banding yang menunggang. Tapi kita duduk atas, dia berzikir, kita duduk lenyek dia kan, sembang-sembang, apa khabar kau baik, tak ni. Jadi Nabi tegur, menunjukkan bahawa semua benda lain tahu berzikir mengatakan Allah Ta'ala, kamu tak tahu zikir mereka, tasbih mereka, tapi mereka tahu berapa memuji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau manusia yang diberikan akal tidak mahu belajar dan tak nak tahu tentang Allah Ta'ala, tak nak mengenal nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya serta afaalnya, maka dia dengan binatang ternakan dia lebih teruk. Okey. Dengan ini mengetahui seorang Muslim kemuliaan ilmu ini dan kelebihannya, dan bahawa ia termasuk daripada asas-asas yang agung yang tertegak di atasnya dakwah para Rasul. Semua para Rasul tegak dakwah dia di atas ini, mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya. Dan bahawa sungguhnya tidak ada jalan
dan bahawa sesungguhnya dia adalah jalan yang satu-satunya, jalan yang satu-satunya untuk memuliakan seorang hamba dan mengangkatnya dan serta membaikkannya di dunia dan juga akhirat. Dan di atas ini, di atas pengertian ini, sesungguhnya man fi qalbihi adna hayatin au mahabbatin li rabbih, barang siapa yang dalam hati dia ada serendah-rendah kehidupan ataupun kecintaan kepada Tuhannya, wa iradati wajhihi, atau menginginkan wajah Allah Taala, wa syauqi ila liqaihi, atau rindu kepada bertemu Allah Taala, fa talabuhu li hadzal bab, maka tuntutan dia untuk bab ini, wa hirsihi, dan kesungguhan dia ala ma'rifatihi, untuk mengenal Allah Taala, wazdiyadihi minat tabassuri, dan bertambah dia makin jelas, makin faham, itu fihi wasual apa fihi wasualuhu wastishafu anhu, soalan dia dan percubaan dia untuk menyingkap tentang ilmu, tentang pengetahuan tentang Allah Taala ni, akbaru maqasidihi, dia menjadi tuntutan dia paling besar, tujuan dia paling besar, ya, pasal nak dalam hati dia ada perasaan sebut, dia pasti akan cuba sedaya upaya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan menjadi sebesar seagung-agung tuntutan dia dan setinggi-tinggi matlamat atau tujuannya. Walaisatil qulub as-sahihah wan nufus al-mutmainnah ila syai'in min asya' ashwaq minha ila ma'rifati hadzal amr. Dan tiadalah hati-hati yang betul, yang elok, dan jiwa yang tenang kepada sesuatu daripada suatu daripada perkara ini lebih rindukan terhadapnya berbanding mengenal perkara ini. Mengenal Allah Taala tu dia paling rindulah. Itu dia terangkan. Wala farhaha bi syai'in, tiadalah kegembiraannya dengan sesuatu, a'zama min farhi, lebih besar banding kegembiraannya, bizufri bizafari, dengan kejayaan atau dengan mencapai, bima'rifatil haqqi fihi, dengan mengetahui yang hak padanya. Mana yang benar, dapat tahu, makin dapat tahu, makin dia seronok, makin dia seronok. Ini di antara tuntutan ataupun apa-apa yang menjadi apa, menjadi kemestian untuk seorang tu memahami atau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita kata ini adalah apa, ini adalah di antara perkara-perkara yang mesti ada pada diri seorang tu. Cintakan Allah, inginkan untuk mengenal Allah Taala, maka menjadikan apa diri dia sebagai orang yang apa paling-paling bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia kata lagi, okay. Dan dia kata pengenalan ini, pengenalan tentang Allah Ta'ala dengan nama dan sifat dia, ia adalah, dia ialah yang di atasnya paksi kebahagiaan dan sampainya seorang tu kepada kesempurnaan, serta seorang tu meningkat darjat ke tempat yang tertinggi adalah dengan pengenalan dia. So macam kita tahu bahawa yang Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata kan, mana kalau siapa yang mengenal Allah Ta'ala dengan nama dia dan sifat dan af'al dia, pasti dia akan cinta Allah Ta'ala, takkan mustahil, bahkan confirm dia akan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia kenal Allah Taala dengan nama, sifat dan af'al Allah Taala. So, sebab itu kenapa kita kata ilmu tentang perkara ini adalah penting. Kan dia kata kat sini, dia kata dia mencapai nikmat dunia dan akhirat. Mana orang kenal mengenal tauhid dengan pengetahuan ini, dia mencapai nikmat dunia dan akhirat dan berjaya dengan seagung-agung tuntutan dan setinggi-tinggi kemuliaan. Okey. Dan dia paling berjaya dari keinginan dan juga paling mulia dari segi masalah kurniaan. Mana bila orang dapat ilmu macam ni, ilmu mengenal Allah Taala, itulah kurniaan paling tinggi yang Allah Taala kurnia kepada seorang. Sebab dia mengenal Allah Taala dengan nama dan sifatnya. Dan manusia pada perkara ini ada yang banyak, ada yang sikit, ada yang diharamkan. Saya tak dapat langsung. Manusia pada konteks berkenaan mengenal Allah Ta'ala ni ada yang banyak, banyak. Makin banyak dia belajar, makin banyak dia tahu. Lepas tu ada yang sedikit, sikit-sikit je lah, dia cukup lah, pada-pada lah, tak boleh pandai sangat, dia kata. Lepas tu ada juga yang apa, Yang dia mencari benda berkenaan apa, tapi tak jumpa-jumpa langsung. Macam yang saya tadi lah, orang yang duduk dalam gua sebagainya kan, dah cari Allah Ta'ala, dia salah lah, jalan salah, maka takkan sampai. Dan sebab kat sini dia kata, dan kelebihan di tangan Allah Ta'ala, dia berikan ia pada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala lah yang memiliki kelebihan yang agung. Maksudnya kalau kita faham macam ni, maka banyak akan berdoa untuk mendapatkan ilmu ini atau pengetahuan ini mesti dibuat sentiasa. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan apa, ilmu ini kepada siapa yang dikehendaki. Siapa-siapa Allah Ta'ala beri kelebihan maka dapat, siapa yang tak dapat kelebihan maka tak dapat. Maksudnya memang ini adalah
kelebihan Allah Ta'ala berikan. Sebab itu adalah kerja para anbiya. Tugas para anbiya yang pertama. Dan para anbiya kita tahu mereka dipilih bukannya apa, jadi dengan amalan mereka sendiri. Dan bila mana seorang hamba mengenal Tuhannya, cinta kepadanya, tegak di atas mengabdikan diri kepadanya, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi daripada larangan-larangannya, terrealisasilah untuknya dengan ini pengetahuan dan juga pengabdian diri. Yang kedua-duanya, pengetahuan dan pengabdian diri. Kita sebut itu kan, khalaqa liya' lamu, khalaqa liya' budu. Kan kita terangkan itu dua. Ciptaan Allah Ta'ala ni kena dua sebab. Satu untuk tauhid, itu ada dua. Satu untuk mengenal, satu lagi tauhid untuk ibadah. So kalau manusia tadi dengan perbuatan dia, dia melaksanakan, dia dapat buat dua-dua sekali. Mengenal Allah Ta'ala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua-duanya merupakan matlamat penciptaan dan juga adalah apa, perkara yang kita panggil apa, kesempurnaan bagi manusia. Yang apa yang diharap dengannya manusia tadi sampai meningkat tinggi dengan apa dengan keimpian apa yang dikehendaki olehnya. Dia nakkan tinggi, maka tinggi tadi dengan ilmu tadi, dengan amal tadi, bukan hanya dengan setakat impian. Nama angan-angan tak boleh. Banyak orang berangan-angan untuk sampai kepada Allah Ta'ala tapi tidak mahu melaksanakan apa yang Allah Ta'ala tuntut, itu mengenal dan juga mengabdikan diri. Ada yang belajar mengenal tapi tak mengabdikan diri, saya jumpa. Kita belajar mengenal Allah Ta'ala aje. Kita kalau kenal Allah Ta'ala, kata kita, kata dia. Semuanya kun fayakun. Tu ada jenis-jenis tu. Atau ada orang yang menyembah tapi tak kenal. Pun ada juga. Disibuk ibadat je. Tapi tak tahu apa. Jahil. Pun ada juga. Jadi yang tuntut sebenarnya adalah dua-dua sekali. Kita kena ada pengabdian, kena mengenal Allah Ta'ala dan juga apa, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dua-dua sekali. Itu yang kita sebut dalam nota hari tu. Yang mula-mula sekali ya. Bahkan dia kata, bahkan bukanlah keperluan roh semata-mata bukanlah keperluan roh semata-mata apa, sama sekali kepada sesuatu lebih besar berbanding daripada keperluan dia untuk mengenal penciptanya yang mengadakannya, okay, dan serta mencintainya, menyebutnya dan juga membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keperluan lebih tinggi berbanding dengan itu. Bagi seorang manusia, roh dia sebenarnya perlukan kepada benda berkenaan. Manusia kenal Allah Ta'ala, tahu tentang penciptanya, dia akan lebih tenang dalam kehidupan ini. Dia tahu dia ada matlamat. Dia tak ada rasakan diri dia apa terbiar tanpa sebarang apa bantuan. Dia tahu Allah Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana, Allah Ta'ala membantu, Allah Ta'ala yang menolong, Allah Ta'ala yang penyayang. So dia tahu dengan sifat tadi, dia takkan rasa putus. Dia akan sentiasa rasa ada tempat dia gantung. Ada musibah, dia akan tempat mengadu. Kalau dia tahu kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang betul. Kalau dia kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang salah, maka dia akan masalah lah. Contoh macam dia kenal, ingatkan Allah Ta'ala hanya akan makbulkan doa pada orang tertentu je. Wali-wali baru Allah Ta'ala bagi. Kalau manusia biasa, Allah Ta'ala tak bagi. Ini benda yang salah. Benda yang sangat-sangat bahaya. Sebab manusia ni kalau macam itulah keadaan dia, kepercayaan dia, maka dia secara tak langsung akan mula putus asa dengan Allah Subhanahu Ta'ala pada keadaan-keadaan yang tertentu. Tak dapat apa Allah Ta'ala apa yang janjikan, dia mula rasa apa, rasa gundah gulana, rasa tak diberikan apa, tak diberikan apa perhatian. Sedangkan Allah Ta'ala berikan perhatian pada hamba. Kita jadi dalam perut ibu kita dahulu pun Allah Ta'ala aturkan. Dah besar ni, mana pernah dia kata aku biarkan kamu? Tak pernah pun. Tapi kita rasakan macam tu. Kita rasa kita sekarang ni atas diri sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kepada kita. Sebab tu pengenalan tentang perkara ni adalah dikirakan sebagai benda paling membahagiakan seorang. Dia kata wa talabil wasilati ilaihi wa zulfa indahu, dan begitukan juga apa, menuntut wasilah penghubung kepada Allah Ta'ala dan juga mendekatkan diri daripada Allah Ta'ala. Dan tiada jalan untuk ini melainkan dengan mengenal sifat-sifatnya dan nama-namanya. Setiap kali mana seorang hamba tu lebih mengenal Allah Ta'ala, dia lebih kenal Allah Ta'ala, maka untuknya dia kepada Allah Ta'ala lebih menuntut. Dia lebih menuntut, meminta. Dan kepada Allah Ta'ala lebih hampir. Dia tak rasa Allah Ta'ala jauh daripada dia. Jadi kalau dia tak kenal, dia akan rasa jauh lah. Dia akan rasa Allah Ta'ala tak ada sayang dia. Abandon dia kan. Macam dalam surah Ad-Duha kan.
Contohnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam ketika ia bertiba menutupkan sayapnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhan kau membiarkan kau dan tidaklah dia apa, dia tidak membiarkan kamu macam tu saja. Itu walaupun pada Nabi SAW sebenarnya itu ada pada semua, kepada semua. Tak pernah Allah SWT mengabaikan kita. Maka setiap hari kita dapat nikmat Allah Taala. Tu sebab kenapa makin orang tu kenal Allah Taala, maka dia dia lebih kenal kepada dia, maka dia lebih menuntut, meminta kepada Allah Taala dan lebih hampir. Dan setiap kali mana dia ni kepada Allah Taala lebih tak kenal, makin tak kenal ataupun lebih jahil, dia akan lebih jahil kepada Allah Taala dan lebih tak suka kepada Allah Taala dan makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menurunkan hamba, meletakkan pada sekian hamba pada dirinya, di mana dia hamba tu letakkan diri Allah Taala pada hamba tersebut. Macam mana kedudukan Allah Taala pada kita, macam itulah kita kedudukan Allah, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam hadis yang kita baca dahulu, Allah kata ana inda zanni abdi bi, aku seperti mana hambaku sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dia bila dia ingat aku. Idza dzakarani fi nafsihi, bila dia ingat aku dalam dirinya. Dzakartuhu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku. Wa idza dzakartu wa idza dzakarani fi mala'in, bila dia ingat aku di tengah-tengah satu perhimpunan manusia yang ramai. Dzakartuhu fi mala'in a'la a'zam wa apa khair, lebih baik dan juga lebih besar daripada itu. Dan manakah tempat lebih baik Allah Taala ingat kita berbanding akhirat? Kita terang kan, mana kita nak Allah Taala ingat kita kat sana, tapi kita kena banyak ingat dia di sini. So mana Allah Taala akan letakkan kedudukan kita berdasar kedudukan dia pada diri kita. Makin banyak kita ingat Allah Taala, makin banyaklah Allah Taala akan mengingati kita. Berkata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau terhadap firman Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya hanyalah yang takutkan Allah, hanya yang takut Allah di kalangan hamba-hambanya, orang-orang yang berpengetahuan. Surah Fatir ayat 28, iaitu hanyalah takutkan Allah, sebenar-benar ketakutan kepadanya, orang-orang yang berpengetahuan, yang mengenal terhadap Allah. Kerana setiap kali mana li'annahu kullama kanat ma'rifatu lil'azimil alib al-mawsub bisifatil kamal al-man'ud bi asma'ihil husna kullama kanat ma'rifatu bihi atam wal-ilmu bihi akmal. Dia kata setiap kali mana pengetahuan terhadap yang maha agung, yang maha mengetahui, yang disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang ada ciri-ciri dengan dan dicirikan nama dengan nama-nama yang baik. Setiap kali mana kita ada pengetahuan tadi, maka setiap kali mana itu jugalah pengetahuan tentangnya lebih sempurna dan ilmu tentangnya lebih menyeluruh. Dan kanatil khasyatu lahu a'zamu wa aktsaru. Maka demikian jugalah ketakutan kepada Allah Taala lebih besar dan lebih banyak. Makin kenal, makin takut. Makin kenal, makin bertakwa. Bukan makin jahat kan. Pelik ada orang kita belajar kenal Tuhan, makin langgar perintah Tuhan, makin tak solat. Saya sebut macam ni pasal kita kat Malaysia ni, orang mungkin tak mentun, tak biasa. Dia ada ilmu panggil ilmu hakikat. Pernah dengar? Tak, ilmu hakikat. Geng-geng hakikat, geng tarikat ni kadang buat amal tapi jahil. Dia buat amal, tadi amal tu tak ada tuntutan Nabi SAW pun. Dia memang buat bid'ah banyak. Yang golongan yang hakikat ni tak beramal langsung, tapi sibuk kenal Tuhan. Fikir Tuhan macam mana nak ikhlaskan diri, tapi tidak beramal. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi SAW dan para sahabat baginda makin kenal makin banyak ibadat. Makin kenal makin takut. Bukan makin kenal makin berani. Makin tak kisah. Itu sebab kenapa bila orang tu terangkan berkenaan dengan apa kenal Allah Taala, dia pasal itulah kita kata kena kenal dan kena apa? Ibadat. Bukan hanya satu je, kenal saja satu benda, ibadat apa buat? Kan? Kenal tak kenal. Betul? Ibadat je dia. Allah Taala sebutkan macam ayat kita baca tu, dua. Dia khalaqa, Allah Taala ciptakan, liya'lamu, supaya mereka tahu. Yang satu ni khalaqa liya'budu. Kan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ada nota tu kita bincangkan itu. So ini dalam konteks ni memang kita kata orang tu lebih takut Allah Taala makin bila dia makin mengetahui Allah Taala. Makin takut bila makin kenal. Dan makin berharap bila makin kenal. Sebab tu pentingnya ilmu mengenal Allah Ta'ala ni. Sebab kita kadang-kadang manusia ni fikir, kenapa aku tak merayu Allah Ta'ala macam orang tu? Macam tu kan, orang tu baca Quran menangis. Kita tanya, kenapa aku tak menangis? Kenapa aku tak menangis kan? Kadang-kadang kena tanya macam tu, kenapa orang tu baca aku menangis, aku baca tak menangis? Sebab antaranya adalah masalah kenal Allah Ta'ala tadilah. Sebab pengetahuan tu membawakan ketakutan.
Kalau dia kata kurang kenal, kuranglah. Kalau kecuali kalau apa satu suasana apa semua nangis, kita nangis jugalah. Kenapa nangis tak tahu. Nangis kita nangislah. Itu ada juga. Kan? Bukan nangis sebab kita tahu, nangis sebab orang nangis. Semua orang nangis, kita nangis jugalah. Ah, itu tak boleh. Yang kita nak sekarang ni adalah kerana tahu dan kenal Allah Ta'ala, maka kita makinlah takut kepada dia. Itu kepentingan sebenar. Belajar kenal Allah Ta'ala, maka makin kita takut kepada dia. Dia kata fa ma'rifatullah, dan maka dia kata pengetahuan mengenal Allah Ta'ala ni tuqawwi janibil khauf, akan menguatkan sudut ketakutan, wal muraqabah, dan pengawasan, rasa Allah Ta'ala awasi dia. Sebab Allah Ta'ala apa sami alim. Kita beriman dengan untuk kita apa beramal. Hatta macam apa bila dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Kita beriman untuk beramal. Maka bangun waktu tersebut doa. Bangun waktu tersebut doa. Mana kita bukan setakat apa percaya aje. Tak, kita nak ada pasal setiap tajuk yang Allah Ta'ala suruh kita percaya, dia sebenarnya letakkan juga apa? Letakkan juga amal. Amal. Ada amal di situ. Dan kita takutkan Allah Ta'ala, kena takut Allah, harap pada dia, kan merayu kepada dia. Banyak orang tak merayu kepada Allah Ta'ala sebab dia rasa Allah Ta'ala tak dengar doa dia. Minta ustaz doa kan. Ya memang tak ada salah. Memang kita tahu bahawa Nabi sendiri pun pernah mempesan pada para sahabat supaya apabila jumpa Uwais Al-Qarni, minta pada apa Uwais ni doa pada orang yang jumpa tu keampunan. Umar jumpa dia, Umar kata doa untuk aku keampunan, minta Allah Ta'ala untuk aku keampunan. Lepas tu Uwais kata, aku orang macam aku berdoa untuk orang macam kau. Dia kata doa je lah Nabi suruh. Doa je Nabi suruh. Ya Nabi suruh. Doa dia makbul. Memanglah kita tahu kalau doa orang tu makbul. Tapi tengok bila Nabi SAW tahu kan orang tu doa makbul, Nabi sarankan kepada kita kalau boleh cakap pada orang tu minta ampun untuk kita. Punya banyak benda kita boleh minta. Umar boleh minta apa untuk tentera Islam menang, minta Islam akan apa kuat sentiasa dan sebagainya. Tapi Umar minta apa? Macam pesanan Nabi kata, minta pada orang tersebut, saya cakap pada orang tersebut, minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang yang jumpa. Menunjukkan kepada besar pentingnya keampunan Allah Ta'ala atas diri kita. Banyak benda lain kita minta, tapi kita tak minta benda tu. Dapat tahu orang tu doa makbul, minta macam-macam, minta kaya lah, minta apa, minta kuat lah, minta gagah lah dan sebagainya. Kita patut minta, kalau boleh makbul doa kita pada satu masa, mintalah kepada Allah Ta'ala keampunan. Sebab itu benda paling besar yang patut dicapai. Dan dia kata wal muraqabah wa ta'azzama ar-raja'u fi qalb, akan menjadi besarlah harapan dalam hati. Makin kita kenal, makinlah kita ada harapan dalam hati kita. Kan rayu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita susah, rayu pada dia. Sebab dia lebih mendengar berbanding dengan orang lain. Kan? Mana kalau seorang wanita yang mengadu depan Rasulullah SAW, Khawlah binti Tha'labah, ketika mana suami dia suami dia zihar dia. Kan dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah tak boleh buat apa. Pasal benda tu asalnya adalah cara gantung tak bertali yang berjalan pada masyarakat Arab. So Nabi kadang-kadang ada benda-benda tertentu macam tu, Nabi tunggu wahyu untuk bolehkan penyelesaian. So tunggu, lepas tu turun wahyu. Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, aku di belakang tabir pun tak dengar sangat apa perempuan cakap. Dia kata alangkah mendengarnya Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala dengar perempuan tu cakap dengan Nabi, aku belakang dinding aku tak dengar sangat. Tapi alangkah mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala turunkan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Dia mendengar Allah Ta'ala apa kata-kata wanita yang menghujah engkau tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu besar. Mana harapan yang kita nak merayu susah, hati kita patut kembali kepada Allah Ta'ala dahulu penuh lain. Itu syarat dia kalau kenal Allah. Tak kenal, hilanglah. Kita rasa Allah Ta'ala dengar doa kita, kita rasa Allah Ta'ala apa tolong kita. Jadi benda-benda tersebut sebab kenapa? Makin kenal, makinlah kuat harapan, makin besar pengharapan dalam hati. Wa tazidu fi imanil abd, dan akan bertambahlah iman seorang hamba. Iman dia akan makin kuat. Dia akan makin kuat iman yang percaya Allah Ta'ala. Wa tathmuru anwa'al ibadah, dan akan menghasilkan bermacam jenis ibadat. Rajin puasa, rajin solat sunat, rajin bersedekah. Ha, itu kadang-kadang kalau kita tengok diri kita kurang ibadat tu, tanya-tanyalah diri, apa hal? Kena rasa, pasal dia mesti menghasilkan ibadah. Mesti menghasilkan ibadah, sebab tidak ada penciptaan kecuali untuk pengetahuan dan untuk peribadatan. Dan peribadatan yang kita pernah bincang kan pada minggu yang lalu. Kan dia kata dalam ayat yang surah At-Talaq, kau tak nyatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit dan bumi seumpama juga, tujuh lapis.
yatanazzalul amru bainahun, turun urusan daripada Allah Ta'ala di antara langit dan bumi itu. Lita'lamu, dan Allah Ta'ala jadikan tujuh langit dan bumi ini lita'lamu, supaya kamu semua tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala ke atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahawa Allah Ta'ala telah meliputi setiap benda daripada segi pengetahuan. So dia cipta untuk kita tahu. Dan dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. So jadi ada penciptaan, Allah Ta'ala letakkan pertama untuk mereka kenal, mereka tahu. Dan Allah Ta'ala ciptakan juga untuk mereka beribadat. Okay. Makin kita kenal Allah Ta'ala, makin banyaklah ibadat kita. Itu yang diterangkan kat sini. Dia kata wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbih. Dan dengannya, dengan pengetahuan mengenal Allah Ta'ala ni, terjadilah perjalanan hati kepada Tuhannya. Hati kita akan bergerak kepada Allah Ta'ala, sentiasa ingin Allah Ta'ala. Wa sa'yuhu fi naili ridahu, dan usahanya dalam mencapai redha Allah Ta'ala. Dia sibuklah, ini Allah Ta'ala redha ke tidak, nak buat benda ini Allah Ta'ala redha ke tidak. Dia kan sentiasa tanya, sebab dia kenal Allah Ta'ala. Tak ada benda yang Allah Ta'ala izin apa. Pasal kita kan menumpang, bila menumpang duduk rumah orang nak buat apa kena tanya. Jadi Allah SWT dia menjadikan alam ini, maka kita kena tanya dia, apa dia redha kita kena buat, apa dia benci kita kena tinggalkan. Dan dia kata dia kata usaha dia tadi untuk perjalanan hati kepada Tuhannya, dan usahanya dalam mencapai redhanya akan menjadi lebih laju berbanding pergerakan angin dalam tiupan ketika bertiup, lebih laju daripada tiupan angin, agar sampailah hati dia kepada Allah SWT. La yaltafitu yaminan wala shimala, takkan dia menoleh ke kanan dan tidak juga ke kiri. Wa taufik, dan taufik adalah biadillah, di tangan Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi kita mendapatkan apa perkara tersebut dengan usahakan kepada, dapatkan kepada Allah Ta'ala, beri kepada kita, kurnia kepada kita. Okey, ada soalan? Yep. Apa yang dikatakan oleh penulis ni adalah keluar daripada rasa hati dia. Yep. Maknanya bukanlah detail yang Rasulullah sebut ni. Tak, detail Rasulullah sebut dah sebenarnya. Apa yang kita bincang ni, ini macam kita dah, dia kata ini matlamat para Rasul alaihissalatu wassalam. Pasal pertama mengenal Allah Ta'ala, mengenalkan manusia kepada Allah. Tapi perkataan dia lah. Tak, memang nanti ada hadis akan terangkan. Macam Nabi terangkan berkenaan sayangnya Allah Ta'ala. Macam dia Nabi terangkan Allah Ta'ala penyayang. Kan Nabi nampak seorang perempuan, dia sibuk ambil anak dia susukan depan orang ramai dan satu peperangan. Lepas tu Nabi SAW kata dengan para sahabat, adakah kamu rasa wanita ini sanggup mencampakkan anak ni ke dalam api? Lepas tu para sahabat kata tidak. Dia kata tidak, Nabi kata Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya berbanding wanita ini sayang anak dia. Ini gambaran yang kita kata Nabi detailkan, mana nak fahamkan sayang Allah Ta'ala over. Macam bila Nabi cerita berkenaan kegembiraan Allah Ta'ala, benar-benar gembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih berbanding dengan seorang di kalangan kamu yang pergi berjalan dengan padang pasir, kemudian tiba-tiba bila unta dia lari, padanya bekalan dia, kenderaan dia hilang. Lepas tu dia pun duduk dalam, duduk tak tahu nak gimana, duduk berbukuk, Nabi kata sandar. Dia tidur, celik-celik mata, unta datang balik. Gembira sangat kan? Macam, wah, kan gembira sangat. Nabi kata Allah lebih gembira berbanding orang tersebut gembira dengan kembalinya unta dia. Nampak tak? Dalam gambaran macam ni, sebenarnya detail. Nabi detailkan pengertian-pengertian tentang Allah Ta'ala, apa, tak pandang dunia, dunia ni tak ada nilai, kan? Apa-apa, atau Allah Ta'ala sayang hambanya macam mana, murka Allah Ta'ala macam mana. Macam bila kita kata contoh macam maksiat dibuat kan, dari Sa'ad bin Rabi'. Dia kata dengan Nabi, kalau aku nampak seorang lelaki dengan bini aku, aku pancung kepala dia. Lepas tu Nabi kata atak jabu namin ri roti Sa'ad. Korang rasa pelik ke dengan rasa cemburunya, rasa marahnya Sa'ad ni? Kata demi Allah, aku lagi marah banding dia. Mana dia marah, aku lagi marah. Lepas tu Allah lagi marah banding aku. Mana banding aku, Allah lagi marah. Maksud dia kat sini macam apa yang Allah Ta'ala murka, apa yang Allah Ta'ala sayang, apa yang Allah Ta'ala sekian, detail sebenarnya. Cuma kita tak sampai pada tajuk. Dan sekarang diterangkan kepada kepentingan mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya, apa kelebihan dia. Itu yang diterangkan sekarang. Tapi konsep masalah akan datang, kita akan terangkan detail berdasar pada hadis Nabi SAW.
Pasal bila dia kata Nabi terangkan, memang Nabi terangkan. Tak ada benda Nabi tak terangkan sebenarnya. Ini explanation dia lah. Untuk fahamkan kepada kita apakah yang yang apa yang kepentingan besar untuk mempelajari nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebab, sebab banyak orang salah faham dia, dia macam benda ni kadang-kadang macam tak penting. Macam orang tak anggap macam belajar hadis sudahlah kan. Belajar tak belajar bukan Asmaul Husna. Kena belajarlah. Sebab mengenal Allah Taala dengan nama dan sifat dia itulah benda paling tinggi yang diberi dituntut ke atas kita. Okeylah, mereka kami ni kena datang kelas. Ya. Yep. Belajar nukah dan kan. Jadi orang lain dia pergi solo, dia pergi nak bukit masa dua sebab dia dia nak kemudi yang sama. Eh, itu itu jalan salah. Sebab kenapa kalau orang tu mesti telah kalau Nabi ajarkan adab qada hajat. Nabi ajarkan adab makan, adab minum. Adab tidur pun Nabi ajar. Adab persetubuhan pun Nabi ajar. Seriously. Dia tak ajar masuk gua tak ada. Aha, itu masalah dia. Banyak gunung tak ada. Tak ada. Sebab tu kenapa dalam konteks jadi kalau orang tu Nabi dah ajar semua sekali, takkan mustahil Nabi tinggalkan mengenal Tuhan, Nabi tinggalkan. Banyak orang saya faham, saya jumpa kes ni, dia anggap bila ustaz mengajar ni ustaz kulit. Ustaz ni kulit, ilmu kulit. Saya nak ilmu isi. Kan, ilmu isi. Ha, dia nak ilmu isi. Sedangkan macam kita kata balik pada asal, memang kedua-dua aspek tersebut penting. Mengenal Allah Ta'ala, satu. Mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dua. Kena dua-dua sekali ada. Banyak kadang orang yang belajar berkenaan mengenal Tuhan tadi kan, dia tak nak ibadat. Ibadat tak ada. Kadang-kadang tahu je. Dia nak tahu je, asal kenal sudah. Asal kenal, dia rasakan kenal tadi dah madai. Tak, salah. Kalau tak letakkan dua-dua sekali. Khalaqa liya, macam tadi kan surah yang kita baca tadi kan. Khalaqa liya lamu kan. Khalaqa sab'a samawati, Allah ciptakan tujuh langit ni. Bumi macam tu juga. Kenapa tak jadikan macam ni? Turun urusan di antaranya supaya mereka tahu. Supaya mereka tahu bahawa Allah Taala ke atas sesuatu Maha berkuasa dan Allah Taala telah meliputi semua benda dari segi pengetahuan. Satu. Kedua, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. So jadi cipta untuk abdikan diri. Cipta untuk pengetahuan. Itu sebab kenapa orang yang kena belajar ibadat saja, tak belajar berkenaan Asmaul Husna, salah juga. Dia jadi macam apa? Macam contoh macam bila Nabi kata apa? Innallaha tayyibun. Ini hadis ni. Kadang-kadang jelas. Sangat jelas. Tapi orang tinggalkan. Pasal dalam perbahasan fiqh, saya tak nafikan. Memang ada ulama-ulama fiqh ni, dia kata solat dengan baju curi. Baju curi. Kan? Atau tanah kita rampas, kita curi tanah orang, kita solat. Dia bahaskan sah ke tidak. Lepas tu ada yang kata tak sah, tak sesah. Sebab alasan ni kerana apa? Kerana tidak termasuk syarat solat tadi, mesti baju itu tak curi, dia kata. Asal tutup aurat dah lah. Problem dia, dalam hadis Nabi, yang Nabi kata apa? Inna allaha tayyibun wala yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala ni elok, baik. Dia tak mahu, dia tak menerima kecuali benda yang baik sahaja. Wa inna Allah amara al-mu'minin, Allah Ta'ala perintahkan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa Allah Ta'ala perintah kepada para rasul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhar rasul. Tapi Allah Ta'ala sebut tentang rasul kan, tentang orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada benda-benda baik yang aku rezeki pada kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang rasul, ya ayuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalu salihah, makanlah daripada benda baik dan juga beramal solehlah. So maksud dia arahan tadi sama. Orang beriman disuruh makan baik, elok. Yang Rasul pun macam tu juga. Lepas tu Nabi kata, Nabi terangkan, Abu Hurairah kata Nabi pun ceritakan tentang seorang lelaki. Tsumma dzakara rajulan. Kemudian Nabi sebut tentang seorang lelaki, Ash'ath Akbar, yang dia kusut masai, berdebu, yutilus safar, musafir jauh. Itu keadaan di mana makbul doa. Orang musafir jauh, makbul doa. Orang yang terdesak, desperate, makbul doa. Lepas tu yarfa'u yadayhi ila sama', dia angkat tangan ke langit. Ya wa yakul ya rab ya rab. Dia kata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi dia kata, wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan dia haram. Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram, dicek makan dengan benda haram. Fa anna yustajabulah, macam mana boleh dimustajabkan untuknya? Kalau kita gandingkan hadis ini dengan kisah fiqh tadi, confirm kita faham. Tapi problem dia sekarang ni, hadis yang tentang adab ni tadi ditinggalkan. Orang semua apa ya, faham tak dibincangkan berkenaan sah ke tidak, sah ke tidak. Dia lupa berkenaan masalah Allah Ta'ala ni elok, tak terima kecuali elok saja. Dan macam orang tu persembahkan ibadat dalam keadaan mencuri, haji dengan duit curi.
kan? Hadi dia dengan duit riba ke, duit syuri kan. Allah Taala Maha, Allah Taala ni elok, dia tak terima macam mana elok. Hadis ni nak sifat, diterangkan sifat Allah Taala. Baik, nampak bayangkan macam mana dia boleh merangkumi kedua-dua sekali. Bila baca pada hadis ni, kita bincang tentang tajuk tadi, kita selesai faham bahawa orang tu punya ibadat tertolak, rejected. Doa pun Allah Taala reject, apalagi ibadat. Doa yang orang tu doa, yang tak boleh dengar doa dia, Allah Taala reject. Sebab makanan dia haram, pakaian dia haram, minuman dia haram, cek makan dengan haram. Nampak tak? Bila kita kenal nama Allah Ta'ala tadi, kita akan nampak ibadat kita pun selari. Tapi bila orang tu bincang pure tajuk ibadat saja, lupa berkenaan dengan Asma'ul Husna, dia akan, itu yang jadi kes keluar, kata tak apa, tak apa, tak ada masalah. Ibadat tu sah, tapi berdosa. Betul, kalau tuan-tuan bincang tajuk ni, ya. Dia kata ibadat tu sah, tapi dosa. Itu masalah dia. Sedangkan kita, kalau kita baca hadis tadi, awal-awal kita kata salah. Sebab Allah Ta'ala punya sifat tadi, tayyibun wala yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala ni elok. Allah Ta'ala ni elok, ni asma' dan sifat dia. Allah Ta'ala ni elok, dan tak terima kecuali benda elok sahaja. Itu kenapa pasal dua-dua tadi, apa konsep, apa ibadat, mengenal dan juga ibadat, dua-dua sekali. Orang tu ada ibadat, tak mengenal, dia kan salah hukum. Orang tu ada mengenal, tidak ada ibadat, fasik lah. Fasik. Dia jadi orang jahat. Itu yang apa, dong bincang tajuk apa? Man tasawwafa tu tak betul pun. Zaman tasawuf ni, zaman Imam Malik rahimahullah, tak ada terkenal pun. Tak ada siapa terkenal dengan tasawuf. Man tasawwafa bila tafaqqaha tafasaqa. Berarti bertasawuf tanpa berfiqah, dia jadi apa, kafasaqa benda dah. Wa man tafaqqaha bila tasawwafa tazandaqa. Itu benda tu tak, bukan kata-kata Imam Malik. Bertasawuf tanpa berfiqah. Dalam kehidupan zaman sekarang ni, mungkin banyak benda yang tak bersih lah dibagi pada kita, terutamanya hadiah. Tapi kita tak, jadi sejauh mana kita harus menyelidiki benda yang dibagi pada kita, bersih tak bersih? Kalau Nabi SAW tak tanya banyak pada hadiah yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi waktu tu tak Islam lagi, dia bagi hadiah pada Nabi. Mula dia bagi sedekah, Nabi tak makan. Lepas tu dia bagi hadiah, Nabi makan, Nabi suruh para sahabat makan. Nabi tak tanya, kau dapat mana? Kau curi ke? Tak ada pun. Nabi tak tanya pada wanita, apa, wanita Yahudi yang apa, yang bagi pada Nabi SAW makanan kan? Nabi tak ada kata pada dia. Tak ada. So tak timbul tajuk lah. Dia dengan zahir saja. Dia mencari-cari, mencari-cari dalam dalam hukum ni salah. So, detailing pada hukum salah. Dia akan menjadi apa, payah nak bergerak. Nyepai-nyepai ni. Jadi apa yang ada, nampak depan mata kita. Kalau kau memang toki arak nak belanja makan, tak salah pergi. Kan? Toki kasbuk datang kata, saya buat kenduri ni, marilah makan, kata toki kasbuk. Makannya halal. Iya, itu masalah dia. Kat sini tajuk dia tadi. Perkaitan yang nyata, yang lain tak nyata. Yang nyata tak boleh lah. Yang nyata tak boleh lah. Yang tak nyata tak apa. Kan? Kita cuma berhukum dengan zahir sahaja. Dan adab dalam masalah makan dan sebagainya, kita tak dikira tak beradab kalau kita tanya banyak pada orang tersebut. Kan orang bagi kita makan kan, ni tepung beli mana? Tepung apa bernas ke? Tepung apa bukan bernas? Ha? Ini yang Islam ke tak Islam? Jangan cakap itu. Nabi boleh muamalah beli tepung, ambil tepung barley daripada seorang Yahudi. Kerana tepung barley tu Nabi gadaikan baju besi baginda SAW. Nabi mati sebelum sempat tebus balik. Kadang-kadang Nabi tak fikir mengkayakan Yahudi kan? Tak ada. Nabi tak kisah pun. Yang kita kisah apa? Orang selalu sekarang jangan pergi McDonald's jalan mengkayakan Yahudi. Banyak kan? Dia beli benda tersebut. Benda tersebut, bila kita McDonald's di Malaysia, franchise dia Muslim yang miliki. Kita franchise maksudnya kita beli jenama tersebut, kita buka, kita bayar royalty kepada orang berkenaan. Duit yang penyagaan tadi orang Muslim tu sendiri punya, apa masalah dia? Dia bayar pada orang kafir. Ah, sama je. Kalau itu no, akak beli komputer je lah. Intel. Intel ke memang Yahudi betul? Bukan dia kafir, Yahudi betul. Pasal dia punya nama kan, Bridge apa Sandy Bridge ke apa dan sebagainya kan, Sonoma. Itu nama tempat-tempat di Israel. Tak ada tempat boikot lah. Tu kalau Nabi tak boikot, apa kita boikot?
Nabi tak sibuk, kita sibuk apa? Yang rokok tak apalah. Yang jauh-jauh gitu kan. Rokok hidup okey je berasap. Yang tu lagi jelas. Ustaz, kalau kerja dengan bank, kita pergi haji buat ni. So Allahu alam. Allahu alam. Nak kita cinlah. Habis-habis kuat pun syubhah. Syubhah. Nak kata benda tu haram direct dan sebagainya, tak juga. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kerja kat bank tu dapat dia ambil bahagian Islamik dan sebagainya kan. Memanglah dia kata macam tak Islamik pun dia kata yang tu, tapi still mana orang tu dia cuba tukar daripada pekerjaan dalam bank tadi kepada bahagian yang konvensional kepada Islamik, it's actually usahalah. So kurang-kurangnya ada orang Islam kita bekerja kat situ untuk uruskan berkenaan. Wallahualam. Tapi dari segi konsep ni, pasal benda ni asal pertama dalam Islam, banking atau pinjaman ni bukannya penjagaan sebenarnya. Jadi kita dari penjagaan tu je masalah dia. Tu kisah sebenar dia. Jadi wallahualam. Kita tahu kalau itu syubhah lah. Kalau kuat kau syubhah. Dan kata haram direct dan sebagainya, tak, tak ni. Sebenarnya dia berkait rapat banyak lah. Macam cukai kerajaan dan sebagainya kan, ambil daripada judi dan sebagainya. Tu ada juga dibincang daripada ulama. Dia kata kalau macam tu, benda yang sama dipikirkan ketika jizyah. Jizyah dia ambil dari orang kafir, confirm dia punya hasil ekonomi dia yang mungkin tak halal. Tapi Islam tak ada macam, kau bagi ni duit dinar ni mana? Daripada jilwal babi ke apa? Tak ada pun. Dia kena bayar satu dinar dah setahun. Bila dalam kerajaan Islam tadi, dia ambil duit tadi sebagai tanda tunduknya orang berkenaan. Tak apa, tadi pun tak dipersoalkan. Kita persoalkan lebih tu masalah dia. Macam kalau bagi ya, yang bagi bagi macam Cik Nabi kan, dia orang macam cahaya ahli dia, ahli kitab. Tapi bagi macam budak tak, budak tak boleh. Pasal-pasal dalam konteks ni Nabi pernah sebut berkenaan dengan tajuk orang Majusi. Mana Nabi kata sanu lahum sunnat ahli kitab, buat macam mereka dengan ahli kitab, melainkan kamu jangan makan sembelihan mereka, kamu tak kahwin perempuan mereka. Ada beza. Memang Nabi sebut macam tu. Pada orang Majusi, tidak dikahwini perempuan mereka, tidak dimakan sembelihan mereka. Itu ada Nabi sebut. So ada beza kat situ masalah orang yang ahli kitab dengan yang tak ahli kitab. Okay, berhenti sini. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.